Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Kuala Lumpur, pelakon Amar Baharin, 35, menafikan isterinya yang juga pelakon, Emira Rosli, hamil lagi selepas dimasukkan ke hospital sejak 4 hari lalu, kata Amar. Doktor mengesahkan Amaira demam disebabkan mengalami jangkitan kuman dalam darah, bukannya berbadan dua. Amaira sakit bukan sebab mengandung. Sebelum ini, saya bawa Emira ke hospital disebabkan demam panas. Selepas membuat pemeriksaan, kami dibenarkan pulang pada hari yang sama. Namun, suhu badan Emira naik, jadi saya memutuskan membawa semula ke hospital untuk meneruskan rawatan. Doktor menasihatkannya menjalani rawatan dan berehat sekurang-kurangnya seminggu di hospital. Pemeriksaan doktor juga mengesahkan ada jangkitan kuman dalam darah. Kini, suhu badannya turun naik. Emira juga mengalami bengkak di kelenjar pada lehernya. Itu yang membuatkannya susah nak makan. Jadi, badan tidak cukup nutrisi melawan kesakitan, katanya kepada BH Online. Amar berkata, Emira juga sudah menjalani pemeriksaan ultrasound untuk mendapatkan keputusan lebih terperinci, namun keputusan belum keluar. Terdahulu, Amar mengesahkan Emira bebas daripada jangkitan COVID-19 selepas mengalami demam panas sehingga mencecah 40 darjah baru-baru ini. Katanya, isterinya perlu mendapatkan rawatan sekurang-kurangnya seminggu, jadi penggambaran drama bersiri Jangan Menangis Cinta terpaksa dihentikan buat seketika. Penggambaran juga tidak boleh diteruskan kerana Emira masih demam. Jadi, syarikat produksi terpaksa menghentikan penggambaran kerana banyak babak membabitkan Emira. Jadual penggambaran juga perlu dirombak semula. Saya pula kini sedang menjalani penggambaran drama Hati Yang Dikhianati, terpaksa berulang alik ke lokasi dan hospital untuk menemani isteri. Lagipun, pelawat lain tidak dibenarkan masuk disebabkan bimbang berlaku jangkitan COVID-19. Jadi, sayalah yang perlu menemani Emira, katanya. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.